jadi ikon Jogjanya om. Salah satu ikon penting di Jogja, tengah-tengah Jogja ada di sini. Kalau Jalan Malioboro-nya? Kita lurus, nanti kita lewat Jalan Malioboro. Yang mana? Ini sebelah kiri kita ini om. Arsitek zaman Belanda ini. Lurus om. Ini Jalan Tugu, Stasiun Tugu itu lurus belok kanan, itu Stasiun Tugu. Stasiun Tugu Yogyakarta. Iya, stasiun pusat. Nanti kalau kita udah sampai Malioboro, 90% gedung masih dari zaman Belanda. Iya, betul sekali. Sudah, cuma masih cuma menghemat baterai aja. Nah, ini ada kereta bis khusus untuk keliling Yogyakarta, om. Delman juga masih ada om. Tarifnya bisa bermacam-macam. Ada skuter jalan, skuter itu juga om, skuter listrik juga di sini. Ke Malioboro. Oh, nah ini disewakan untuk keliling kemana? Untuk keliling sekitar sini sampai ke keraton bisa. Ini jalan apa namanya? Malioboro. Oh, ini udah jalan Malioboro ya. Mahasiswa buat belajar speaking itu di sini rata-rata teman-teman belajar speaking. Iya, karena banyak objeknya itu banyak. Para orang native speaker di sini itu banyak. Banyak orang-orang. Orang Arab juga ada. Timur Tengah. Cuma di sini nggak boleh dilewati ketika Selasa Wage. Tiket ke dalam berapa ya Bu? Bertiga? 15 15.000 guys. Kali 3 jadi 45 guys. Ngapunten Bu, badhe tandet niki kula ajeng naik bis anu Bu, bis pariwisata niku pundi nggih? Bis sing cilik niku lho Bu. Nek kita dhek numpak kae. Di pariwisata kemana gitu toh? Nggih, yang Krapya. Nggih. Ning ngeten. Hah? Heritage.
Nganggu aplikasi mboten, Bu? Ada. Nanti kan biasanya reservasi dulu. Oh, reservasi ya. Riyen. Sak bulan deh kita ketak ke keliling gitu. Oh. Daftarnya sebulan baru dapat gitu. Oh, wow. Sampai kerapnya. Kerapnya enggak tuh teman-teman kemarin barusan dah sana. Tapi sebulan daftarnya. Tapi tadi tak lihat enggak begitu penuh ya penumpangnya. Ya memang itu penumpangnya enggak penuh. Kan daftar berapa-berapa itu terbatas. Satu bis itu hanya berapa ya? 8 ya. Malam. Masuk ke kereta Jogja guys. Permisi, Pak, masuknya dari mana ya? Boleh direkam ya, Pak ya? Belah kanan pusat kesenian musik gamelan. Oh, ngapunten Pak, ngapunten. Gak terlihat. Oh, banyak kiai di sini. Iya, jadi yang senang kalau dipanggil kiai, Om. Di Solo pun, Kerbau pun dipanggil kiai. Kalau di sini Mandoro sudah sangat besar.
Jadi bedanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke 9 itu beliau punya kelebihan seorang pahlawan. Pahlawan ya Pak ya. Makanya dibuatkan pahlawan nasional. Nasional. Makanya dibuatkan museum khusus dari keraton. Oleh terbentuknya negara Republik Indonesia itu juga beliau. Makanya Presiden Soekarno itu dilantik di Magelang. Dan dulu kantor negara Republik Indonesia itu ada di keraton. Saya tanya. Dia juga seorang wakil presiden. Dia wakil presiden sama Pak Harto. Nanti wakil presiden pertama Pak Harto itu Ngerso Dalem ke-9. Kalau zamannya Pak Karno dia sebagai Menteri Pertahanan. Leiden Holland studeert. Is de voortrek gay? Hij studeert en rechten Leiden Holland. Werd gemaakt in 1932. 11 aan de auto's. De Fiat aan de Italië. Geduurd niet aan zo'n tijd in Holland studeert fotografen. Zwitserland, Noorwegen. Zwitserland en Noorwegen. Met dat dus dan contact van boy van Jerman. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring.